Viva itu kalau diterjemahkan ini masuk kahar, masuk force major. Viva sudah nyatakan ini force major. Terkait kontrak kedua belah pihak, tolong bertemu, mencapai titik temu. Kalau nggak bisa, diulangi lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali nggak bisa, ya dipending. Artinya apa dipending? Ya wes, kan nggak mainin klubiku, klubiku nggak oleh pemainiku, itu kan gue reliani. Nah, kasusnya ya apa? Yang gue normal. Di anu sama... Enggak, biasanya NDRC. NDRC, itu. Soal itu belum. Soal itu belum. Makanya, misalkan Mario Gomez nggak mau, ya gimana? Katanya seperti itu. Kita 3 kali ketemu nggak mau, ya udah, FIFA pending. Kita cari pelatih baru. Pemain, pemain nggak mau. Setiap 3 kali apa, 3 kali seperti itu, ya pending. Cari pemain baru. Itu. Berarti kalau itu ada risiko, bagian ada risiko seperti kasus yang kemarin. Koki baru lah kalau. Karena ini suratnya FIFA itu sudah menyatakan. Case ini case gahar, force major. Jadi gini apa? FIFA merekomendasi kedua belah pihak untuk bernegosiasi ulang. Apabila tidak menjadi kesepakat, ya wes sampai 3 kali. Kalau enggak pending. Nah, pending nanti, ya mboh nanti gimana gitu. Tapi karena dasarnya force major, nek ngomong bahasa hukum jalan force major sebenarnya batal. Ya, batal dengan sendirinya kewajiban apapun batal, gugur. Tapi FIFA masih berbaik hati untuk silakan kalian bertemu antara klub dengan pemain atau klub dengan pelatih untuk bernegosiasi. Mampuni klub saat ini, gelemi pelatih saat ini, gelemi pemain saat ini. Nek gak ketemu sampai 3 kali. Bila gak ketemu ya wes pending. Kon gak iso mainin klub iku, klubku gak dikewajiban iku wes pending. Itu sih.